lagi pelakor-pelakor. Emang udah laki bini? Ada gila lu ya? Balasan menohok Nikita Mirzani pada Tamara Bilesinski soal pamer isi ATM. Aksi pamer ATM yang ditunjukkan Nikita Mirzani dan sejumlah artis tanah air lain mendapat sorotan dari Tamara Bilesinski. Ia tak menyangka jika artis-artis kondang Indonesia bakal dengan bangga menunjukkan isi saldo mereka. Melalui media sosial, Tamara Bilesinski menyinggung perilaku artis tersebut dengan memberikan komentar pedas. Tamara bahkan memasang gambar jempol yang turun ke bawah. Dan kemudian dia membandingkan dengan perjuangan para pejuang terdahulu di tanah air ketika merebut Indonesia. Mendengar pernyataan dari Tamara Bilesinski, Nikita Mirzani membela diri atas tudingan pamer harta saat menunjukkan saldo ATM yang bernilai miliaran rupiah di media sosial. Dengan nada tinggi, Nikita menyebut bahwa kekayaan yang ditunjukkan di media sosial itu belum seberapa dibandingkan harta yang dimilikinya. Meskipun begitu, Nikita Mirzani mengaku tidak bermaksud riak dengan menunjukkan saldo ATM miliknya. Ia menuturkan ingin memotivasi orang-orang untuk bekerja keras apabila ingin mendapatkan hasil yang baik. Itu belum seberapa. Jangan dilihat kesombongannya, keriaannya, bukan, ujar Nikita Mirzani. Bukan maksud tujuannya begitu, enggak. Itu sebenarnya lebih ke motivasi buat orang-orang aja sih, sambungnya. Kalau lo kerja giat, lo akan dapat hasil yang bagus. Itulah guys, balasan menohok Nikita Mirzani kepada Tamara soal pamer isi ATM. Karena dia bukan ingin menunjukkan keriaannya, tetapi ingin menunjukkan bahwa usaha dan kerja keras tak akan mengkhianati hasil. Lalu bagaimana menurut kalian? Kalau kalian setuju dengan Tamara, silakan like dan komen di bawah. Kalau kalian setuju dengan Nikita Mirzani, jangan lupa juga like dan komen di bawah. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.